boleh belajar. Banyak institusi yang boleh ajar kita. YPKT adalah salah satu umpamanya. YPU juga memainkan peranan. Yeah. InScan juga memainkan peranan. Banyak sekali agensi-agensi yang menawarkan kita kata latihan-latihan untuk kita terus dibimbing. Dan bila kita dibimbing, kita akan maju. Maka salah satu tanggungjawab kita juga adalah membimbing mereka-mereka yang masih belum maju. Dan sebenarnya institusi akademik dengan usahawan memang kita kata tidak boleh dipisahkan, ya. Kerana apa? Kerana macam saya sekarang ni buat sabbatical di Bandung, ya. Saya pensyarah, tapi bagaimana saya sabbatical itu dilaksanakan? Di sana saya tengok, ya Allah, semangat peniaga Bandung, dia punya itu apa tu, usahawan apa ni, spirit keusahawanan dia tu, dia punya apa tu, kita kata produksi dia di belakang rumah saja, tapi produk dia diekspor ke US, ke UK. Kita boleh buat sebenarnya, orang marang boleh buat, ya. Saya sebenarnya pembetulan sikit pada Cik Kamarul, saya adalah anak jati marang. Saya lahir di Marang, rumah pergi sungai dulu kat situ, kat Pasar Lama, kan. Tapi sini mungkin yang baru-baru tak tahu lah, kan. Cuma bila umur saya 3 tahun, kami berpindah ke Rompin. Sehingga umur saya 22 tahun, balik semula ke Marang. Dan saya duduk di Taman Laiki itu saja. Amai ya tumok. Ya, amai ada lagi, kan. Ya? Gitu. So, saya rasa setakat itu sajalah untuk ni, Encik Kamarul, ya, untuk dikongsi bersama. Okay.